Halo, halo WhatsApp bro, biar kabar itu ya mas bro. Kembali bersama saya Reva Coek. Ya mas Project bro, kenalnya bukan? Ya kenal lucu. Iya bro. Orang lah kok, kenal apa sih kok bocah cilik lah mas Dombina? Konten kreator bro, editannya lumayan lah. Orang kan ngelibat tapi kita ditonton lah. Terus kok pikirannya saya bocah ya gila ya. Saya perlu satu diri mana ya. Sementing konten, konten harus tau viral bro. Wah, kok siapa? Aduh. Apa? Apa? Tak kon sih jadi youtuber apa gampang jadi youtuber angel bro, ibaratnya sih sukses kue semuanya sih ngurung lagi berjuang kue semuanya bro, mulanya kok aja pada ngomong jadi youtuber kue gampang kue duit bacot ya gue bilang emang ya gue angel saya sih komennya banyak kue kapan nyertain bales pas nang ini anaknya aku udah nonton sih kok jadi youtuber ya akhirnya sih takon merinyo dan kemudian dan jadi youtuber dan alat-alatnya duitnya akhirnya dan jancur duit baik bro duit. Hey bro, ngarah duitnya YouTube kau angel, kau ngerti? Saya views baik, kau oleh saya views baik angel, dan kau ini dijadikan dolar. Kau orang apa nih? Orang nanti 10.000 kan saya views ya? Orang apa bro? Kau kecil lo. Kau ini pengen tuku apa sih? Oh, 1.000 BKN, kau oleh rasa kata views lah. 1.000. Tuku dunia orangnya dolar kuning. Iya, dolar hijau. Jadi YouTuber kau gampang bro. Kau butuh modal kauta pada orang gampang gue bro. Hei gue, kau tidak kau sih. Waduh. Pasti kau mencari nyong. Apa ibe? Mau nyong kan bisa menyampaikan unek-unek nyong. Kalau pertanyaan neko ibe. Nyong yang kebeli oleh subscriber. Jujur banget sing. Oleh subscriber. Sing biasa kita koni ya. Oleh subscriber gue jane gampang-gampang angel pemula. Justru gue youtuber pemula sing sampah gue sing jadi subscriber bro. Iya lah bro. Iya macam ni juga. Konek gue oleh subscriber akeh bingung jadi views. Dan sesungguhnya gue subscriber gue gue jadi popularitas gue lo. Tapi ya percuma juga nek kok view estetik. Jadi saya sebenarnya penting-penting banget nek Gus. Nek saya Bu minimal saya Bu proses saya Bu ya kok. Saya wis paling penting. Nek wis enggak penting saya Bu. Bodoh amat. Mungkin itu kemudian karena subscriber kan persyaratan hidupnya sendak saya Bu. Tapi kok nek masuk akal sih. Tapi nek Gus Gus dobor subscriber deh. Orang menjamin itu, orang menjamin. Kesuksesan channel YouTube tidak tergantung dari subscriber. Kayak gue bro. Ya gue bro, kesuksesannya itu dilihat subscriber tapi yang nonton. Ya pindah. Kesuksesan dari YouTuber. Ya akeh wong sing seneng karo kok mau dite akeh wong seneng karo kok akeh wong sing tertarik karo kok suksese kuwi nang ngono. Nek kok gawe YouTube kaya kaya memikirkan kesenangan iki langsung mending upload tuh jancuk. Seneng upload ora dadi ora, bro. Iki wis kabeh, biasane kok biasane kok. Penjelasane kok kuwi. Yo intine ya kaya Mas, ngowe wis sampah maring kae. Ya dadi sampah lah. Maring ngeprank Pak Polisi ya maring. Ora dadi ora, bro. Prank stop ya. Nek nek kan channel prank mikir-mikir bro, nang utak bro. Oke, jadi channel prank kuwi ora lebih sih ya, mungkin nggak cepet bro, tapi sampah sing sampah, tapi prank-prank sing kreatif gue anak ya kok beberapa sih, tapi berapa? Yang belum prank lainnya kayak sampah kabeh sih ya sampah, sih mungkin ya ngeprank butuh mental sing dubur ya tapi ya, nanti dubur gue ada aja disalahgunakan ya gue ya ngeprank kok ngeprank, ada di mikro nggak apa ora gue itu prank maning oh ya sih, gak usah apa, ya nggak ngerti ya sih ngerti prank sampah lah oh, ya gue sarkas banget apa? Sarkas sarkas analis sarkas bro ya orang sarkas apa? Ngolok-ngolok main nyindir aku kan subscriber kan kayak sedikit pas berarti aku subscriber kan ngomongnya lebat aku kan sedikit aku kan subscriber sedikit berarti aku youtuber pemula dong nah orang bro youtuber pemula kata istilah kuyak ngomong bahasa Indonesia pemula itu apa? Apa? Kamu bahasa Indonesia pemula adalah orang-orang yang baru mulai baru belajar intinya itu baru start tapi kalau nang YouTube wis mulai lawas subscriber aku lukun sedikit tapi dibilang pemula jadinya salah bro. Kok wis mendalami YouTube kacet mungkin kurung action lo. Kok mungkin wis ngetes lo belum di YouTube alfred pada YouTube iki wis dadi jalan. Tapi kok ora kelem action. Ya emang mau ngapain sih? Ya lo kapan kok sukses sih gue? Ya kerja, pokoknya pengen YouTube kuwi tunggu kerja. Eh, kok ngerti kisah YouTube Eric Colin, Sines, Bang Bimo, sama nih kayak Andre buat trailer. Eh siapa kayak Rai buat trailer? Kayak orang sekabang gue bertahun-tahun. Iya bertahun-tahun jadi sering bacot. Kok kurang kreatif tuh jadi gitu. Ya, kok enggak video, bro. Wis kreatif wis lucu. Ora payu, kok kurang promosi. Kolaborasi lah ya mungkin konten itu kreatif tapi orang lain sih kurang promosi ya cal misalnya yang mana kan kayak sih bro yang bilang ya videonya kapi video ini ala oh ini mau dipromosikan ke YouTube lebih macam gitu ibaratnya yang kayak konten yang konten sing apik
nyebut jauh oleh algoritma sing apik manjat yo insya Allah manjat ya. Jadi kita gantung juga promosi sih. Oh jadi kok jadi lagi nyindir siapa sih? Orang sih nyindir sih. Red kok jadi lagi nyindir siapa sih? Kita harus wes kan ya mau ngomong ini nyindir uang nyindir siapa gitu. Nyindir siapa sih? Buat malah nyindir orang bulan puasa nyindir uang. Nyindir siapa sih? Tidak ngerti be. Ya bukan. Kita nanya realita gue nang YouTube lah. Iya sih realitanya sih. Jadi wong aja fokus. Jadi wong YouTuber fokus nyak duit karo hobi kuwi keterane pol. Iya lah, Bro. Iya lah. Misal beli yang sing terah. Ya intine ngartis lah. Ya cuma artis tok. Jadi konten iki tok jelasak kan sak. Tedit kok. Jadi kayak gitu, Bro. Channel YouTube sing keterane gatel banget karo duit mesti sekarang thumbnail, sekarang isi, sekarang judul. Wuh, wis ora umum. Wih, isine kuwi tok aja. Ya, iya gue untuk dislike lah. Padahal ini gue rata tekan tau dia gitu. Iya. Training gue yang karena apa kayak ada panah terus lagi rata tekan tau nih. Cukup biasa ngeran sih. Klik bete rata-rata gagal. Bisa biasanya orang nabrak spion. Nyong kecelakaan. Biasanya rata nonton sih. Karena ya, orang masuk akal lah. Maksudnya kok klik bete klik bete sembar masuk akal. Nah klik bete sembar masuk akal deh. Orang mungkin ini sih klik bete. Karena ini di zaman sih. Terus pinter-pinter lah kayak zaman bian gitu ya. Ya, tapi akhirnya bisa ngisi goblok nang mungkin ya. Nang zaman-zaman sih ya. Ya goblok baik. Gobloknya apa? Ya, ono drama dong pelakor. Oh, wis ngomong lah katakan sih. Lah, misi-misi generasi siki. Padahal generasi siki wis pinter-pinter banget, Bro. Netizen-netizen mulai berkembang untuk kayak termasuk ini. Ya jadi pada padang karo wong liya. Iya sih. Karena wong Indonesia tuh orang kaya lah. Belum siap ngadep internet. Indonesia tapi serius. Netizen Indonesia pinter-pinter ya. Pinter apa nih? Oke. Ini salah satu pengikutnya Winston bangsa nih kayak mantri por suka apa? Prostingan nih. Iya, prostingan. Jadi bro, nah dunia entertain karena sih kalau orang kagian bener kecuali sih negatif negatif. Mau itu sih ya, mana yang aku nak hal positif, ya kok mesti bener sih bener. Maksudnya, iya. Ya mungkin kok biasa nih konten, gaya konten orang lucu, gaya konten apa sih ya, game lah. Garing lah misalnya. Garing, garing. Ya kok jadi orang salah orang, tapi balik kok lah konten ini aneh gendik baik, kok salah jalur, kok salah jalur, ya salah bro. Nah ini jadi bener apa? Kecuali bercanda nang dinaikin nang di, kita kalau nunggu bercanda, soalnya bercanda nih, soalnya belum. Ya iyalah. Pesannya ngomong apa nih video pemula bro? Jangan rasa orang mungkin, nyokir mungkin nih. Lakoni apa sih? Lakoni apa bro? Jadi kok juga main konten, nek nggak YouTube, kok mempertimbangkan konten lo. Kok nek upload, ya rata-rata YouTube pemula gagalnya ini. Kok nek upload ya, sekiranya kok tidak menikmati video nih, dia mesti sudah upload dan ekor yang menikmati video nih, kok mending ngomongin kan? Kok nggak film? Oh, ini nek kan dinikmati, nek cara aku lucu, ya mesti biasanya lah, tapi nek lagi video upload bela asal upload ya sama sih gak nonton mau kok dia berasa seneng ya jadi yang banget lah oh iya sih ya orang lihat artinya sih biasa aku lihat dia tapi nggak ada nurak karena pengen nonton terusan terusan main terusan ya bisa upload sih dia terus kayak beberapa bro aja kelarin subscribe channel Inyong DPS Project kalau tidak mau channel Inyong sih paling gede kok oke ya bisa guys mas bro bikin sekian video dari Dapat Cuek saya Dapat Cuek pamit see you in the next time video.